Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami channel Pertanian Organik Plaza. Salam jumpa, salam pertanian, salam satu hobi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mendoakan seluruh sahabat Pertanian Organik Plaza selalu sehat, sekeluarga, dan selalu dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat semua, kini tibalah saatnya kami channel Pertanian Organik Plaza mengupdate atau mereview perkembangan dari tanaman tomat dan cabai organik kami, di mana terlihat tayangan istri saya tengah melakukan panen perdana atau panen pertama tomat organik kami. Dan gambar itu kami ambil pada hari Rabu pada tanggal 8 Februari 2023. Berarti genap tomat organik ini berumur 3 bulan karena kami mulai melakukan penanaman tomat ini pada tanggal 8 November 2022. Sahabat Pertanian Organik Plaza, semula kami sempat ragu serta meragukan kemampuan kami dalam budidaya secara organik. Karena harap dimaklumi, sistem pertanian organik adalah sistem yang baru pertama kali ini kami lakukan, di mana kita meniadakan perlakuan dan aplikasi pupuk sintetik. Namun alhamdulillah, tanaman kami berhasil tetap tumbuh dengan cukup baik dan berhasil berbuah serta dapat dimanfaatkan oleh dapur keluarga kami. Alhamdulillah. Untuk itu kami Pertanian Organik Plaza berharap dan ingin mendorong sahabat semua untuk mencoba budidaya secara organik. Dan kami juga mendorong sahabat semua serta seluruh masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan yang semaksimal mungkin. Jika bisa kita tanam dan produksi sendiri, untuk apa harus kita beli? Semua usaha kita tersebut dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan menekan laju inflasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan panen kedua dari tomat organik yang kita coba budidayakan di bedengan atau samping rumah kita. Jadi kali ini adalah panen kedua kali yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, silakan diikuti. Berapa luas?
Jadi ini adalah tomat yang kita tanam pada tanggal 8 November 2022. Dan alhamdulillah berarti tanaman kita ini sudah berumur di kisaran kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari ini adalah panen kedua dari tomat organik kita ya, sahabat. Jadi ini membuktikan bahwa kalau dengan kita budidaya dengan sistem organik, itu pun juga bisa menghasilkan tanaman dengan buah yang maksimal dan tentunya lebih sehat. Dan sampai hari ini tomat ini kami belum sedikit pun menggunakan pupuk kimia atau pembasmian hama dengan bahan-bahan kimia. Semuanya murni dengan sistem organik. Jadi bagi teman-teman atau sahabat yang baru bergabung di channel kami, silahkan diikuti pada video-video kami sebelumnya. Dan nanti akan kami terangkan di link yang tersedia di deskripsi. Hampir penuh satu wadah plastik ini ya pemirsa. Baik, seluruh sahabat pertanian organik Faza, inilah hasil dari panen kedua kali yang kita laksanakan pada hari ini. Pada tanggal 11 Februari 2023. Dan alhamdulillah atas karunia Allah, rahmat Allah, kita telah melaksanakan panen yang kedua kali pada budidaya tomat dan cabai yang kita laksanakan secara organik. Silakan diikuti channel Pertanian Organik Faza. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, salam pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.